Seorang gadis cantik di Pekanbaru Riau diamankan polisi karena kedapatan mencuri di minimarket Bukit Raya. Untuk mengelabui petugas kasir, pelaku membayar sebagian belanjanya, sedangkan barang yang nilainya ratusan lebih ribu rupiah disembunyikan di dalam jaket yang dikenakannya. Mita, 20 tahun, gadis cantik asal Rumbai, Pekanbaru Riau, kedapatan petugas saat menjalankan aksi mencurinya di sebuah minimarket Bukit Raya, Pekanbaru. Untuk mengelabui petugas kasir, Mita membayar sebagian belanja makanan ringannya senilai Rp35.000, sedangkan belanja lainnya berupa alat kosmetik yang mencapai Rp300.000 disembunyikan di dalam jaket yang digunakannya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku perbuatannya baru sekali dilakukannya dan hanya untuk coba-coba saja. Saya cek barangnya, rupanya di sini ada. Oh, diselipin di dalam baju semua. Oh, jadi sebagian dibayar, sebagian diselipin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi membawa pelaku ke Polsek Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, Anyus melaporkan.